Завдати поразки держави-терориста, а й забезпечити перемогу справедливості, коли усі, хто винен. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat bicara soal serangan Rusia terhadap infrastruktur pelabuhan Odessa. Ia menekankan Moskwa berniat untuk menciptakan bencana global. Dikutip dari Kompas.com, pada Kamis 3 Agustus, kepala negara mengungkapkan sikap Rusia dinilai memicu krisis di pasar makanan, harga, dan pasokan. Presiden menilai serangan Rusia bukan hanya melawan kebebasan negara Ukraina, tetapi juga Rusia sedang mengubarkan pertempuran untuk menciptakan bencana global. Zelensky menyebutkan serangan ke pelabuhan Odessa sebagai kegilaan Rusia. Sebagaimana diketahui, militer Ukraina menjelaskan pihaknya memukul mundur drone Shahed 136 buatan Iran yang diluncurkan dari Laut Azov melalui Laut Hitam dan ditujukan ke Odessa. Pihaknya melaporkan target Rusia jelas tertuju infrastruktur, pelabuhan, dan industri di kawasan itu. Diungkapkan pula, pasukan pertahanan udara bekerja tanpa henti selama hampir 3 jam. Sementara itu, Gubernur Regional Odessa Oleh Kiper menjelaskan serangan ini merusak infrastruktur pelabuhan. Beruntung tidak ada laporan korban jiwa, namun akibat penyerangan ini terjadi kebakaran di fasilitas pelabuhan dan infrastruktur industri kawasan serta rusaknya lift.